Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dawadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Sumatera Barat yang hari ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati, Wakil dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ibu Direktur Rumah Sakit yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Laksono. Tisna Tisnantoro, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Bapak Ibu hadirin peserta Forum Kebijaksanaan Kesehatan Indonesia ke-6. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka pertemuan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ke-6. Selanjutnya, selamat di salam, mari kita sampaikan kepada junjung kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang pantas kita teladani sepanjang zaman. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, atas nama Inibitas Andalas, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia 6 di Sumatera Barat Ranah Minangkabau. Mudah-mudahan kedatangan Ibu selain dari berdiskusi, mengikuti workshop bisa juga menikmati keindahan alam dan kuliner Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah bersusah payah bekerja keras untuk melaksanakan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia 6 di Kota Padang. Tentu ini juga bisa terlaksana atas dukungan sponsor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan dukungan lainnya. Oleh sebab itu, atas kerja keras panitia, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak-ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita renung, kenapa bangsa kita ini lambat maju, lambat berkembang, selalu tertinggal dari negara, tetangga, juga negara berkembang lainnya? Salah satu penyebabnya adalah produktivitas sumber daya manusia Indonesia rendah. Kita mengetahui ada dua faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tinggi atau rendahnya produktivitas sumber daya manusia itu adalah tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Kita menyadari pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya untuk membenahi, meningkatkan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan dari masyarakat Indonesia. Terakhir terkait dengan bidang kesehatan ini, untuk meningkatkan produktivitas pemerintah telah melaksanakan jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2014. Namun sampai saat ini kita mengetahui banyak persoalan-persoalan dan setelah berjalan hampir dua tahun justru apa ya niat baik pemerintah juga mendapat berbagai protes dari baik dari masyarakat maupun dari tenaga pelaksana dari jaminan kesehatan ini. Nah tentu pada hari ini seluruh persoalan Seluruh yang kita hadapi, hari ini kita diskusikan dengan berbagai narasumber dan juga berbagai pengalaman yang telah terlaksana di masing-masing daerah. Mudah-mudahan forum ini bisa memberi kontribusi yang besar untuk penyelesaian masalah jaminan kesehatan nasional ini. Kita datang jauh-jauh. Berkumpul di kota Padang tentu ingin menghasilkan hasil yang bisa memberi penyelesaian terhadap persoalan dari jaminan kesehatan ini. Mudah-mudahan, Bapak Ibu semua dapat memberi perhatian dan juga mengikuti seluruh acara ini dengan seksama, dan bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati. Tadi saya dibika, diminta untuk membuka acara ini maka saya mengajak kita semua karena ini adalah acara bersama dan acara untuk kita dan acara untuk perbaikan jaminan kesehatan marilah kita sama-sama membacakan basmalah atau sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing Terima kasih dan atas nama pimpinan Widas Andalas, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan dan tidak pada tempatnya. Saya akhiri banyak maaf. Wabilahi taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.